Halo, warga yang berada di sekitar pasar Beligi. Operasi Forkopimcam ini menyasar ke pasar tradisional dan pasar hewan Wulingi. Dalam operasi penertiban kepatuhan masyarakat tersebut, petugas TNI, Polri, serta Satgas COVID Kecamatan Wulingi membagikan masker kepada warga pasar dan juga memberikan edukasi tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan agar jangan sampai muncul klaster pasar karena pasar sangat berpotensi terjadinya penyebaran virus mengingat mobilitas masyarakat di pasar sangat tinggi. Darmadi Esos, Camat Wulingi mengatakan, kondisi saat ini banyak warga masyarakat pasar mulai abai terhadap protokol kesehatan, terutama yang paling mencolok tentang penggunaan masker. Oleh karena itu, pihaknya selalu mengingatkan warga pasar untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Bentuk sinergitas tiga pilar. Ya. Pak Camat, Pak Jalali, Pak Kapolsek, Kecamatan Wulingi, kita sinergi dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di pasar Wulingi. Jadi kita tidak boleh kendor. Terus-menerus kita edukasi supaya masyarakat betul-betul taat prokes. Pak Kapolsek. Hal senada juga disampaikan oleh Danramil Wulingi, Kapten Arhanud Supeno, dan Kapolsek Wulingi AKP Mulyanto yang mengatakan, meski Kabupaten Blitar saat ini sudah menjadi zona oranye, namun operasi penertiban protokol kesehatan terus dilakukan dengan harapan angka COVID menurun dan Kabupaten Blitar menjadi zona kuning dan bahkan zona hijau. Dari Danramil 08-08-12 Wulingi melaksanakan edukasi terhadap masyarakat khususnya di pasar Wulingi. Dan ini selalu kita laksanakan, selalu mengingatkan, menghimbau masyarakat agar betul-betul menjaga kesehatan, agar terhindar dari penularan COVID-19. Kabupaten Blitar ini masih zona oranye dan tentunya kami selaku Forkopimcam Kecamatan Wulingi, apalagi kita mempunyai pasar yang cukup ramai, sehingga kami perlu mengedukasi kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan pembagian masker yang kita lakukan bersama-sama. Walaupun sebenarnya masyarakat yang kita lihat di sini, ya rata-rata sudah patuh akan protokol kesehatan. Namun demikian kami tetap mengedukasi karena pandemi ini juga belum berakhir dan saat ini masih zona oranye. Tentunya kita berharap dengan apa yang kita lakukan hari ini, kita bisa menuju zona kuning dan juga masyarakat bisa lebih patuh melaksanakan prokes yang sudah diarahkan. Perlu diketahui, saat ini tren angka COVID di Kabupaten Blitar menurun. Data di Dinas Kesehatan hingga saat ini menyebutkan angka positif COVID yakni 10.625 kasus. Meninggal dunia 1.622 orang dan dirawat 345 orang. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.